Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. Hari Senin, persiapan berangkat sekolah sejak setengah tiga tadi pagi. Saya belum tidur sama sekali, memang setengah tiga persiapan sahur sampai subuh tadi. Setelah salat subuh lanjut ke sini, kita siram-siram ya, menyirami kangkung. Ini kangkungnya seger-seger lur, ayam Brazilnya juga seger-seger ya. Ini bibit usia sekitar 1 minggu lebih. Inilah tanaman saya. Oh, ada yang baru lah. Ini kemarin malam saya beli ini talase. Lumayan wis. Harganya 900.000 second ini. Kalau baru bisa 1 juta lebih ini. Hampir sampai 2 juta. 1 juta 200, 1 juta 500 bahkan 2 juta saya dapat tawaran baru. Alhamdulillah kemarin dapat second harga murah, sudah sampai di sini 900.000 lah, lumayan lah, bisa untuk digunakan tempat pajangan untuk produk kita ya, bayam Brazil kita ya. Jadi saya pasang di situ, kita yang mau beli oleh-oleh, beli apa bisa melihat dari luar. Ini saya belikan banner, nanti saya buatkan banner pasang depan. Gitu. Untuk di belakang kolam lele masih kecil-kecil, masih isi yang paling besar itu isi 13-14 ya. Atau mungkin beberapa isi 12 per kilonya. Di belum saya panen ya, kemarin sempat panen 3 kilo, sempat panen 3 kilo tapi isi 13. Ini kolam kita. Di mungkin sekitar 1 minggu lagi kita bisa panen. Ini tadi kolam bibit juga waktunya pindah. Ini Cak Mujib. Mujib, iku lho Nuha, sampe kongkon opo-opo gelem yo. Sampe kongkon opo-opo gelem. Loh, duduk ngewangin dek ngaji. Sampai kongkoni wes. Mari kira buka TV sore rek. Si ono sing ngajar le sore rek, ono sing ngajar le sore, ya. Le isuk tapi ngulang arek. Ya, sore ngono kalau mari asar ngono kalau. Kelir tak ndang ganti klambi. Terus berangkat sekolah. Ya ono sing ngajar TV iki kok.